sebatu gula. Wates Gianyar dan Pasar Kuning ke Desa Antiang Ranjing ring wates desa Rauh ring batu bulan Iriki Desa Antiang Mewes dan batu bulan Tak sujada Itu dia penampilan dari Gung Mas dan juga Gung Mira dengan lagu yang berjudul Batu, Batu Bulan. Oke, terima kasih. Silakan kembali karena harus prepare untuk
action berikutnya. Dan untuk hadirin malam hari ini, di akhir acara kita masih ada penampilan spesial dari Mode Uli yang akan mengajak mungkin seluruh audien yang ada di sini untuk ikut bergoyang. Sudah tahu video klipnya Uli yang baru kan? Nah, nanti kita rekam bersama ya. Dan kali ini kita sambut penampilan dari juara pertama atau juara satu challenge cover lagu Gung Mas. Saya yang lirik ke sana ternyata ada yang lewat ya. Saya panggilkan untuk penampilan dari Dini Nugraha Putri. Don intaran pipine sujena tak sunyane tan petande sedetane kaditake mecahe jatuh hati.
Santi Om. Oke, itu dia penampilan dari juara satu challenge cover lagunya Gung Mas dengan judul lagu Sang Dewi. Sang Dewi, luar biasa sekali. Terima kasih sudah ikut menghibur untuk malam hari ini. Makin dumun, mbok tiangi, sinyak pesu mbok, guen beli. Yang beli, sabar anak beli du. Meguen beli marah nyak pesu nih. Garang tunggu yang di belakang beli. Emang ada tunggu? Ada. Balang sangit liu, aduh. Kalau ren ngudiang, ben yang beli. Malam ya. Hari ini, kita selain menampilkan nanti penampilan ada Dek Uli juga. Ada hadiah juga yang akan kita bagikan. Ada hadiah. Dan lalu li, tiga siluman mana dia sing? Sing, bukannya tiga siluman ada yang tiang hadiah. Hadiah yang nyemak. Angon pengebel got tadi. Lumayan musim hujan kan ngembalin got. Tapi ngomong-ngomong siapa yang berhak mendapatkan undian ini? Iya, yang berhak mendapat undian adalah undangan yang sudah membeli album dan t-shirtnya Gung Mas tadi. Oh gitu. Iya. Panitia mohon bantuannya di mana fishballnya tolong. Iya. Kita sudah tidak sabar siapa tahu dia yang dapat hadiah utamanya. Iya, enak kan emangnya pembeli. Sing. Yang tawang gitu kan borong tuh yang di depan toh. Ya, adi saya ngorang beli gaya. Kadang sedang tebel gantung kantong. Seng tawang gitu syaratnya yang gitu 5 rumah telap mau beli dunia. 5 rumah telap pernah kayak beli. Tapi seng beli nelen. Apa? Oh biasa, minuman. Di pacantok. Oh. Orang 5 rumah telap lagi beli bestuni 5 rumah telap pernah lagi pesu. Maksudnya pesu bin ternyata seng apa bis melipat ke montor. Gak lajan kalau yang telap pesu ya ampun. Panitia, aduh. Untuk baseballnya mungkin bisa dibantu? Iya hadiahnya ada. Kompor gas portable. Sebagai bentuk partisipasi. Dan satu buah elektronik dan satu buah helm. Iya. Ternyata fishball zaman jani kertas sih sini. Iya. Singkeng-keng. Adi, cara toples kerupuk ijuma nih. Sirane ngundi niki, silumane urip nang nyemak. Ini spesial tukang selut Awang Li. Ngundiang pidah-idah nang oleh nak selut. Ayo. Kita pelan-pelan aja ya. Lu. Besek-besek nak Besek-besek. Nenek, mau ngisi. Semoga keberuntungan ada di tangan saya. Iya. Nah, boh, nih besek. Ini yang pertama adalah untuk satu buah helm. Helm. Yang muka. Helm ARC lo. Helm ARC. Wow. Yang muka beli ngasukang. Iya. Adi. Ngasukang aneh menang, maksudnya maya dalam panggung. Masa kamu abang Adi ya? Mih. Oh, mesip-mesip biru sableng nomornya. Kuangan bin besi. Iya, nomor yang pertama adalah nomor 12. Yang merasa sudah beli kasetnya Gung Mas. Kengken mekaian dong. Atau t-shirtnya. Kengken mekaian. Dengan nomor 12, dengan silakan nomor 12. Ke panggung. Yang mekai itu silakan, bukan. Nomor 12, ayo langsung bawa nomornya Meriki. Iya, yang mekai tawang itu. Tawang beli mekaikan Maroto. Kengken. Mebadeng 21. Dasar tuh nih terdas. Ayo Siren Niki nomor 12. Oh Niki. Oh Niki. Ayo Meriki-Meriki Bu. Aduh Bang Adia sehingga. Ajan, di akhir acara untuk pengisi acara sube siapa nggak masih hadiah? Sube siapa? Siapa itu? Ada satu unit rumah, satu unit mobil, satu unit sepeda motor. Sekan. Dalam bentuk flyer. Kang Goang sih, subo man pipis, mau man amplop di sini lagi hadiah rumah. Konten man. Halo. Nomor 12 silakan. Ya, wah, ini dia. Ternyata ibunya dapat helm. Sambil datang yang nomor 12. Kita kocok silakan lagi. Nomor 2, ya. Silakan, ge. Okay. Apa ini kompor gas? Das kan pesu-pesu orang beli ya, Dina. Ya, ditunggu dumun, ge. Ibu tolong jaga jarak, Bu. Nanti ketularan sama yang tiga nih. Itu asli, Bu. Oke, tiang kan nih mukanya. Adi terus malun-malun nih besiku nih. Nambah ben, tapi ini nomor ini luwung nih, perfect nih. Wah. Iya. Yang main apa dana itu nah? Main apa? Main kartu dong. Jumlah 9. Blok Q jumlah sio nih dong. Iya. Sio. Langsung. Oke, nomor 18. Oh ada ibu nih. Ay. Takutnya kan kayak kerauhan itu yang. Kadang nang pesu nomornya kerauhan itu yang ada. Dan lu, adi uling munyi nih tiang tayang diga hasane. Pasti yang melalui kemu ke Ija dan nih Batu Yang ada nih. Gang Panji itu di tayang diga kayak ancara gitu. Dan cahaya Yasus Ega. Oke, sambun 2. Satu lagi. Selanjutnya. Gek Bintang silakan.
Yang tadi satu unit kompor portable, yang Niki Magicom. Magicom. Iya. Niki beli Gus. Pertama. Iya, ini Magicomnya lengkap dengan remote ya. Nen lu. Plus beras 5 kilo. Ya. Ambil di warung ambil, sendiri ti. Ya. Ah, nih cenikan nomor. Nen lu, adik kelipatan busa nomornya. 12 tambah 6, kuda ada deh nih. 18. Jadi 6 nih di ini nomor 6 nih dong. Wow. Nomor 6. Sire waktu nomor 6. 06. Siap-siap apa ada yang mekaikan? Nomor 6, silakan kita hitung ya, kita hitung. Iya, ya, ya. Ada yang di depan. Nomor 6, 06, 5. Teriak dulu, teriak yang keras. 4, 3. Usia ada nak mekaikan. Mekaikan yang tawang beli. Engken. Batasnya jepit meja. Nah, Niki ampun. Silakan. Niki ampun. Oh, isi nama. Oh, isi nama dibacakan namanya Jero Kartika. Oh. Ya, ini dia. Ibu Jero. Ya, silakan. Mungkin tiang minta Gung Aji. Ya. Gung Aji untuk menyerahkan hadiahnya. Sama Gung Biang mungkin. Ayo meriki. Oh, ragane mantan Gung Aji mantan loh. Sarang kali nak eh. Gung Aji, Gung Biang, Gung Biang. Gung Aji. Gung Biang, Gung Aji, Gung Aji. Gung Aji mantan dados niki rada Gung Biang wentan tiga. Gung Biang palsu dini. Aduh. Makanya Gung Aji singapak. Hadiahnya tolong panitia. Ini dalam bentuk brosur dumun Gung Biang dan api. Gung Biang dosnya aja bisa dulu. Hadiahnya ada kompor portable, Magicom dan juga helm ARC. Bejelek-jelek bayunan yang manundian. Takutnya hadiahnya sing ada. Nah, lamun sing ada hadiah tiga siluman boleh dibawa pulang. Gratis masa pandemi harga lumayan. Harga corona, Bu. Lumayan yang ngabot tiga siluman mulih. Engken. Angun ngulah-ngulah cicing di jalan nih. jangan salah, ya ini lablab ketlun sing lebang. Tapi luar biasa seluruh yeah. undangan yang masih ada di sini. Mungkin besok-besok mau bikin acara. Betul. Wedding mungkin. Promosi. Anniversary. Ya. Yeah. Bisa, maksudnya yang, sekalian di sini bikin Magicom, acara di Jambe, Bogasari. Gimana? Jangan lupa, Niki MC kondang, Niki berempat yeah. nih. Yeah. Kondangan maksudnya. Bisa dihubungi di bawah ini nge, www.com. Weh, megaya mah lu. Emang TV. Promo gini, megaya lu. Ya, silakan. Soalnya bin kejap ganti man waktu. Oh. Yang saya jadi promo, yang suon, bo. Ya, enggak sab. Oke, terima kasih untuk sponsor yang sudah menyiapkan hadiah untuk undian malam hari ini. Wow, dan. Iya. Pak Yase. Pak Yase pakai helm katanya, Pak. Iya. Foto dulu, selamat ya. Oke, foto. Silumannya Dadi milu? Dadi? Ah. Apa siluman terus sogok-sogokan kamu? Jangan didorong. Oke. Ini nyogok-nyogok deh ke tengah. Cepok nyogok kamu ngelangi tiga silumannya. Nice. Apa gue selamat ya Bu, adik. Selamat ya. Semoga bermanfaat dari Jambe Bogasari. Yeah. Betul sekali. Nah, penampilan spesial di album Karmanya Gung Mas Pemayun. Betul sekali. Untuk malam hari ini ternyata di album itu juga disupport, didukung oleh Diva Pop Bali. Wow. Kita sambut bersama penampilan Gung Mas Pemayun dan Deuli dengan lagu Paswecan Widi. Selamat menyaksikan. Hey. Om Swastiastu, Raja Swastiastu. Kesannya ngeranaya
Tepuk tangannya dong untuk Gung Mas. Ira kesami hidup di kumine manumadi sabda bayu hidup sane ketampi buah karmane pedidi sekancan keuripan sira kesani nuwena yang widi hidang yang widi cakupan tangan tiang emake pina kesuksman tiang manusia tiang manumadi sembah bakti dewek yang ngimangkin dan surut-surut tiang pajang nunasi hati tang tambah dewek tiang puniki mandestaten keicen pemargi. Sami hidup di kumine manumadi sabda bayu hidup sane ketampi upah karmane pedidi sekancan keuripan sira kesani nuwena yang widi ida yang widi pajang nunasin kelintang tambah dewek tiang puniki mangdestaten keicen pemargi. Tepuk tangan yang meriah dong untuk dua artis kita ini, malam hari ini. Ini tumen-tumenan saya nyanyi ngejar batu seni. Dados. Karena begini, kalau saya sebagai penyanyi lahir bukan karena apa,
teknik vokal yang bagus, tapi belajar otodidak. Belajar sendiri di rumah. Kalau Gung Mas dilatih oleh orang-orang yang profesional, yang berkompeten di bidangnya, di bidang tarik suara. Grogi banget saya. Aduh, waduh, takut salah nyanyi. Ini keren banget loh, Gung Mas. Dilihat dari usia kemudian dari album sebelumnya, perkembangan dan perubahannya luar biasa. Betul, perubahannya sangat luar biasa sekali. Nanti jadi bintang selanjutnya. Astungkara. Oke. Okay. Dek Uli ternyata melajah otomotif. Apa otodidak? Otodidak otomotif. Agak-agak gitu kuping. Mulai banyol. Sing, nageh nyuang lahan. Tapi sing caret dong. Yang gitu. Awalnya kan kene malu bodek. Terus lama-lama bang lahan kehilangan jati diri ya. Tapi gak apa-apa. Sugre Ratu Betara. Sugre. Ini nak positif. Cara jani nak mekejang butuh proses. Do badeng nenyenan. Proses butuh. Neng ngoreng mading yang milu dan yang badeng. Tak cerik liu. Iya. Anak di bawah umur banyak. Kita kembalikan dulu. Ke asalnya. Okay. Baiklah. Silakan Bude Uli. Yeah. Kita akan sedikit berbincang dengan Gung Mas untuk malam hari ini. Okay. Penampilan dari Gung Mas luar biasa sekali. Mungkin bisa disapa dumun teman-teman undangan yang sudah hadir untuk malam hari ini, Gung Mas. Halo semuanya, makasih ya yang udah nyempetin datang ke acara launchingnya Gung Mas. Gung Mas ngomong gitu, tutunya nadane. Iya. Nih di biangnya kini ya perjalanan. Dia mewakili. Berasa ya dari Gung Mas. Bukan jadi Gong Mas, jadi ibunya. Yang jagege cara Gong Mas. Awang selidan pada mulai bang itu. Dan lu, Gung Biang siap Niki mau madu sarang Niki. Tapi becek Gong Biang, yang itu memenyan sarang Niki gampang. Tidak perlu pasang KB ya, karena ini sudah pasang Tommy. Kadang itu lingah jerone Gong Biang. Seruning ring purinya nah Niki perlu pembantu Niki ya tos. Iya, kalau yang di sebelah ini yang kurus ini juga. Gung Mas. Padahal benar dikasih ngomong. Ya, Gung Mas dalam proses penggarapan album Karma ini mungkin bisa diceritakan sedikit ke teman-teman yang sudah hadir untuk malam hari ini. Mulai dari prosesnya itu kapan. Kemudian ini kan apalagi masa pandemi ya. Iya. Kesulitannya itu banyak sekali tentunya halangan tertunda lagi. Apalagi Gung Mas ini kita beri tepuk tangan sekali lagi. Kemarin di ajang tingkat nasional pemilihan Putri Cilik Indonesia. Wow. Ini menang sebagai Putri Cilik Indonesia Persahabatan ya. Ini agendanya banyak sekali. Mm-hmm. Konen melajah vokal, konen ngapalang lagu. Luar biasa. Luar silakan biasa. Diceritakan ke teman-teman sedikit mungkin. Jadi dari awal itu Gung Mas garap lagu Panceyatnya. Itu dari akhir 2019 dan awal 2020 Gung Mas udah syuting Panceyatnya. Setelah itu dilanjuti dengan Kandepat, Sang Dewi dan lain-lainnya. Oke, jadi ini dari berapa lagu ya? Dari lagu yang ada di album Karma ini mana yang menurut Gung Mas paling prosesnya itu paling ribet, paling sulit, banyak rintangannya gitu? Kayaknya yang baru dua ini. Yang dua terakhir ini ya, yaitu lagu Karma, Paswecan Widi. Oke. Karena itu harus turun kan ke di Gunung Kawi. Ya, di Gunung Jadi, Kawi. Jadi ya harus turun banyak banget tangganya ratus-ratusan. Mm-hmm. Pas di Paswecan Widi juga gitu, pas di terik matahari pas jam 12 pas ini kita syuting di air terjun. Air terjun. Iya, pas jam 12. 12 siang. Iya, betul-betul yang intip-intip di Facebooknya panas-panasan untuk sebuah hasil karya. Jadi jangan lupa hasil karya tersebut ditonton dengan apik tapi jangan di-re-upload ya. Kita hargai sesama musisi betul. Pastinya. Mungkin silakan bisa diinformasikan Gung Mas. Channel YouTube-nya kan sudah ditayangkan di YouTube ya. Sudah. Untuk lagu Karma dan juga Paswecan Widi sudah bisa ditonton. Silakan diinformasikan ke teman-teman apa nama channel YouTube-nya. Oke. Jadi buat semuanya udah bisa nonton lagunya Gung Mas yang keduanya itu yang Karma dan Paswecan Widi di akun YouTube-nya Gung Mas di channelnya namanya Gung Mas Pemayun. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Oke, jangan lupa jangan di re-upload ya. Bayangkan tadi Gung Mas nih turun ratusan anak tangga mau jegek. Mungkin kan syuting panas-panasan. Luar biasa sekali. Karirnya prestasi sampai ke tingkat nasional. Ya Niki sarang tiga prestasi kang yang di paun. Yang penting payu mekedus bungut paun. Itu tugasnya di belakang bertiga ya. Okay, sebagai pemungkas tiang ajak seluruh hadirin untuk berdiri. Okay, kita akan goyang bersama penampilan spesial dari Mode Uli ya. Iya. Yang akan menyanyikan lagu
Butuh proses. Butuh proses. Sing dan dibalik. Jangan dibalik. Iya, jangan dibalik. Gung Mas, kita goyang bareng-bareng yuk. Yeah. Oke. Okay. Seluruh hadirin juga dong. Gung Mirah mungkin juga bisa bergabung. Ayo. Ayo Gung Mirah. Atau mau sini, di depan Gung Mirah. Sana goyang. Ayo saya sama sini. Tante Gung Mirah. Inge ngireng. Ada yang berdiri sane. Bisa busul kan Pak. Sane dereng mejujuk, jujuk Kang Rumun. Iya. Asik. Yang sabun mejujuk? Ben. Kan mana yang sambun menjujuk ajak goyang. Ajak goyang, ya itu maksudnya. Sur goyang lemas, Bu. Kenyal. Kenyal ya. Ngireng, kita tiktokan bareng di sini? Tidak ada yang mau? Sudahlah kita sendiri ya. Yuk. Cek-cek, ayo beli godel Mbak Oni. Semua kru dari Jambe juga. Asik. Teman-teman dari panitia juga. Ya, ayo. Bisa goyang di depan, yuk. Butuh proses bersama Dek Uli. Bisa dilihat di klipnya juga ya. Biasa di meburo ngalep pipis bidan alo. Jani maka jangeto bini ditu masih patuh. Gagai ni ilang kantongi milu matalang. Barangi melelang ulian liu ngala utang. Ling jani jumunin nyalanin bisnis sampingan. Diastun modal ceni kanggo uang kecil-kecilan. Depan dibeli nyerah, apa buin beli pasrah. Denyen diputus asa, ane penting li berusaha. Go! Jalanin malu beli, salagin malu beli. Tusing ada, anak nyidang langsung. Ayo beli godel Mbak Oni kesini, beli godel sama Mbak Oni, dari sini goyangnya. Ini lakukan beli godel lagi. Gak ada yang mau joget ini kah? Mana nih goyangannya tiga siluman, enggak sajang tuh pengen nanti. Wah, hey. Asik. Jani jumunin nyalanin bisnis sampingan. Diastun modal ceni kanggo uang kecil-kecilan. Depati beli nyerah, apa buin beli pasrah. Denyen li putus asa, ane penting li berusaha. Ajong, pergi ajong, Gung Aji, Gung Aji. Jalanin malu beli, selagin malu beli. Tusing ada, anak nyidang langsung sukses. Sabar jemalu beli, adeng adengin beli. Cara jani, gak meke jangan putus. Stun abadi, kanggo wang malu syukurin. Jani lan lantang ni, engko ni paling utama. Nyanyi dong. Jalanin malu beli, selagi malu beli. Tusing
jangan butuh proses. Ya dia stun abadi, kan goang malu syukuri. Jani lan lantang ni, engko ni paling utama. Ya, tangannya di atas dong semua dong. Baik, sekali lagi yang ucapkan terima kasih untuk seluruh undangan yang sudah berkesempatan hadir untuk malam hari ini dalam acara launching album Karma Gungmas Pemayun. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas kehadiran. Sekali lagi kita akhiri bersama dengan para Basanti. Oh, tunggu, apa lagi? Napi. Oh, ada. Napi. Oh, ada hadiah lagi. Undian lagi. Iya, dilupakan. Ada voucher ATV, ada voucher spa, kemudian ada voucher di Jambe Bogasari ya, sekali lagi. Ya, pokoknya apresiasi. Yang merasa sudah beli tadi, silakan konfirmasi ke panitia di depan. Dapat voucher Nicky Nge sebagai bentuk apresiasi dari Jambe Bogasari. Betul sekali, itu ada voucher loh, kalau gak diambil nanti kita yang ambil. Ya, pasti. Sukses banget, terima kasih Mode Uli sudah hadir. Kemudian sukses untuk Gungmas juga. Jangan lupa nanti kalau ada acara undang lagi kita. Wah. Okay. Undang gratisan. Iya, saat MC-nya gratis pulangnya biasa. Oke. Sekali lagi mungkin kita ucapkan terima kasih untuk seluruh undangan yang sudah berkesempatan hadir, berkenan hadir dalam acara launching album Karma Gungmas Pemayun pada malam hari ini. Tidak lupa kita memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan, kata-kata, bercandaan mungkin yang terlalu berlebihan. Semua sifatnya menghibur. Untuk meningkatkan imunitas. Patut pisan apalagi di masa pandemi pun iki, tetap yang namanya patuhi protokol kesehatan saking pemerintah. Betul sekali, kami... Kita pengisi acara ngelusur pamit sudah punya para Santi. Oke, okay, Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Semoga sehat selalu, Astungkara Rahayu, Sarang Sindampian, Buddha Lalon Lalon. Ini acara tambahan, kita syukur suksesnya acara launching. Jadi kita syukuran malam ini bersama Gungmas Pemayun, artisnya, kita buat konten terakhir pada selesai kali ini. Joss. Kita mau ngapain nih sekarang? Potong kumpangnya. Potong kumpangnya. Gede nake. Baik pemirsa, inilah dia potong-potong yang telat. Seharusnya tadi potong-potong untuk syukuran, tapi jadi sekarang syukuran atas suksesnya acara launching. Syukuran atas suksesnya, jadi betul-betul syukuran atas suksesnya launching tadi. Terima kasih. Maksudnya ada MC-nya di sini. Berdoa dulu, berdoa. Semoga kontennya bertambah. Untuk konten. Semoga viewersnya banyak. Semoga subscribernya nambah. Ikannya banyak juga. Saya juga senang kalau banyak. Semoga yang plus. Oke. Semoga yang potong kumpang. Itu yang penting itu. Ini musim hujan yang tergaing gitu. Ya udah getap. Ayo getap. Jangan sih mau bikin getap. Ya Bang Mas, getap tumpangnya. Potong tumpangnya. Ini gimana ini ceritanya? Potong aja. Yeay. Yang pertama kita serahkan kepada belum selau. Masa nasi putih dia cuma buat nasi kuning. Gimana ini? Ayam.
ninggin ibu HP Boba 4 yang RAM yang memorinya paling gede yang 45 juta tuh. Semoga punya uang ya. Makanya jangan lupa subscribe channelnya Gung Mas, oke? Biar bisa beli ibu HP.